Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam syairnya, marilah kita menuju surga Aden, tempat menetap, karena sesungguhnya itulah tempat tinggal kita yang pertama, yang di dalamnya terdapat kemah yang indah, akan tetapi kita sekarang dalam tawanan musuh setan. Maka apakah kamu melihat kita akan bisa kembali ke kampung halaman kita dengan selamat? Sikap hidup ini menjadikan seorang mukmin tidak panjang angan-angan dan terlalu muluk dalam menjalani kehidupan dunia. Karena barang siapa yang hidup di dunia seperti orang asing, maka dia tidak punya keinginan kecuali mempersiapkan bekal yang bermanfaat baginya ketika kembali ke akhirat. Dia tidak berambisi dan berlomba bersama orang-orang yang mengejar kemewahan dunia. Karena keadaannya seperti perantau, yaitu tidak merasa risau dengan kemiskinan dan rendahnya kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari akhirat adalah hari setelah kematian yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kebenaran agamanya. Hari itulah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia, hari perhitungan yang sempurna, dan hari ditampakkan semua perbuatan yang tersembunyi sewaktu di dunia. Juga pada hari itu orang-orang yang melampaui batas akan berkata penuh dengan penyesalan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duhai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Al-Fajr 24. Maka hendaklah setiap muslim yang mementingkan keselamatan dirinya benar-benar memberikan perhatian besar dalam mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal dan abadi ini. Karena pada hakikatnya, hari inilah masa depan bagi manusia yang sesungguhnya. Kedatangan hari tersebut sangat cepat seiring dengan cepat berlalunya usia manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 18. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, senantiasa Tuhanmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan hari kiamat sampai-sampai dia menjadikannya seperti besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengingatkan hal ini dalam ucapannya yang terkenal. Hisablah atau introspeksilah dirimu saat ini sebelum kamu dihisab atau diperiksa, dihitung amal perbuatanmu pada hari kiamat. Timbanglah dirimu saat ini sebelum amal perbuatanmu ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hari kiamat jika kamu mengintrospeksi dirimu saat ini. Dan hiasilah dirimu dengan amal soleh untuk menghadapi hari yang besar ketika manusia dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Al-Haqqah 18.
Senada dengan ucapan itu, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, sesungguhnya dunia telah pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat telah datang menghampiri kita, dan masing-masing dari keduanya, yakni dunia dan akhirat, memiliki pengagum. Maka jadilah kamu orang-orang yang mengagumi atau mencintai akhirat, dan janganlah kamu menjadi orang yang mengagumi dunia. Karena sesungguhnya saat ini waktunya beramal dan tidak ada perhitungan. Adapun besok di akhirat adalah saat perhitungan dan tidak ada waktu lagi untuk beramal. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Dunia adalah tempat persinggahan sementara dan sebagai ladang akhirat tempat kita mengumpulkan bekal untuk menempuh perjalanan menuju negeri yang kekal abadi itu. Barang siapa yang mengumpulkan bekal yang cukup, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan barang siapa yang bekalnya kurang, maka dikhawatirkan dia tidak akan sampai ke tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sikap yang benar dalam kehidupan di dunia dengan sabdanya. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Hadis ini sebagai nasihat bagi orang beriman, bagaimana seharusnya dia menempatkan dirinya dalam kehidupan di dunia. Karena orang asing atau perantau atau orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang yang hanya tinggal sementara, tidak terikat hatinya pada tempat persinggahannya, serta terus merindukan kembali ke kampung halamannya. Demikianlah keadaan seorang mukmin di dunia yang hatinya selalu terikat dan rindu kembali ke kampung halamannya yang sebenarnya, yaitu surga, tempat tinggal pertama kedua orang tua kita, Adam alaihi salam dan istrinya Hawa, sebelum mereka berdua diturunkan ke dunia. Dalam sebuah nasihat tertulis yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala kepada Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya dunia adalah negeri perantauan dan bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan hanyalah Adam alaihi salam diturunkan ke dunia untuk menerima hukuman akibat perbuatan dosa. Dalam mengungkapkan makna ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam syairnya, marilah kita menuju surga Aden, tempat menetap, karena sesungguhnya itulah tempat tinggal kita yang pertama, yang di dalamnya terdapat kemah yang indah, akan tetapi kita sekarang dalam tawanan musuh setan. Maka apakah kamu melihat kita akan bisa kembali ke kampung halaman kita dengan selamat? Sikap hidup ini menjadikan seorang mukmin tidak panjang angan-angan dan terlalu muluk dalam menjalani kehidupan dunia. Karena barang siapa yang hidup di dunia seperti orang asing, maka dia tidak punya keinginan kecuali mempersiapkan bekal yang bermanfaat baginya ketika kembali ke akhirat. Dia tidak berambisi dan berlomba bersama orang-orang yang mengejar kemewahan dunia. Karena keadaannya seperti perantau, yaitu tidak merasa risau dengan kemiskinan dan rendahnya kedudukannya. Maka inilah yang diisyaratkan Abdullah bin Umar rahimahullahu ta'ala. Jika kamu berada di waktu sore, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu datangnya waktu sore. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Bahkan inilah makna zuhud di dunia yang sesungguhnya. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah tidak panjang angan-angan, yaitu seorang yang ketika berada di waktu pagi dia berkata, aku khawatir tidak akan bisa mencapai waktu sore lagi. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan pelindung antara diri seorang hamba dengan siksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya.
maka sesuai dengan keadaan seorang hamba di dunia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat, begitu pula keadaannya di akhirat kelak. Semakin banyak dia berbuat baik di dunia, akan semakin banyak pula kebaikan yang akan diraihnya di akhirat nanti. Yang berarti semakin besar pula peluangnya meraih keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya sewaktu dia meninggal dunia. Artinya dia akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan kelak sesuai dengan amal baik atau buruk yang dilakukannya sewaktu di dunia. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah merenungi tahapan-tahapan perjalanan besar ini, marilah bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup agar selamat dalam perjalanan tersebut? Kalau jawabannya belum, maka jangan putus asa. Masih ada waktu untuk berbenah diri dan memperbaiki segala kekurangan kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, caranya bersegeralah untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak amal soleh pada sisa umur kita yang masih ada. Dan semua itu akan mudah bagi orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala taufik dan kemudahan baginya. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah menasihati seorang laki-laki. Beliau berkata, "Berapa tahun usiamu?" Laki-laki itu menjawab, "60 tahun." Fudail rahimahullahu taala berkata, "Berarti sudah 60 tahun kamu menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja kamu hampir sampai." Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya." Maka Fudail rahimahullahu taala berkata, "Apakah kamu paham arti ucapanmu? Kamu berkata bahwa aku milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Barang siapa yang menyadari bahwa dia adalah hamba milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapannya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia. Barang siapa yang mengetahui akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya." Maka lelaki itu bertanya, "Lantas bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri ketika itu?" Fudail rahimahullahu ta'ala menjawab, "Caranya mudah." Laki-laki itu berkata lagi, "Apa itu?" Fudail rahimahullahu ta'ala berkata, "Perbaikilah dirimu pada sisa umurmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosamu di masa lalu. Karena jika kamu tetap berbuat buruk pada sisa umurmu, maka kamu akan disiksa pada hari kiamat karena dosamu di masa lalu dan pada sisa umurmu." Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat disampaikan. Semoga membawa manfaat. Akhirnya, saya menutup kata-kata ini dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan agama, dunia dan akhirat kita. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penentu kebaikan semua urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku selamanya. Jadikanlah masa hidupku sebagai penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku sebagai penghalang bagiku dari semua keburukan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.